kalau lu mali binen, yu tara dulu beca macam yu tara mali binen. Nah. Saya Chu Yu Chun membuat beca surat arak 30 tahun. Jadi saya punya Pak Metok nombor 4 generation bikin beca sampai sekarang. Bagi saya tak susah, saya sudah experience. Sampai sekarang saya punya tangan bikin beca sudah lah 100 biji. Saya punya beca sama lain orang tak sama. Saya macam spesialis. Saya ambil beca sudah siap. Depan lu tengok lu tak boleh nampak kayu. Nampak dia punya body cantik. Saya rasa Penang punya beca beri cantik sama itu belakang. Penang punya style semua belakang. Malakang punya style tepi. Dia kayu belakang tola lepan. Dia belakang punya body punya condition macam bicycle lah. Lagi Penang punya beca, lu kalau pelancong lu duduk. Beca jalan punya jam, lu boleh tengok semua. Depan talak itu. Kalau lu malakang punya beca, dia ada tepi. Duduk di sini, sini sangkut, tu tak boleh nampak. Dulu pergi mana-mana lolong besar punya jalan, bila-bila boleh nampak beca. Tapi sekarang banyak korang. Saya metangkan saya suatu otomanya. Sekarang punya beca adalah besar sikit. Dulu punya beca, dia punya dewa 30 inci. Sekarang kita sudah otter. Jadi dia main debat 34. Duduk macam sedap sikit. Bagian beca ada 3 step. Kayu, metalwood, bicycle. Nombor 1, tukang kayu. Depannya bikinnya. Bagian 2, metalwood. Bikinnya main bumbung, body main frame bawah, stand, makat. Dulu punya beca, dia punya bumbung, punya bisi, semua angkat bambu. Sekarang bambu semua sudah tanak, semua taruh bisi. Last belakang punya bicycle punya kejam. Pasang dia punya lola, alignment. Ini kalau tak berhenti, dua tak ada kerja, tak ada kacau 20 hari. Alat lesen ada rotek. 4 bulan, you mau kena pin di new. Repair, ada orang boleh repair. Buat baru punya beca, saya satu orang. The only one. Dulu 30-40 kedai. Sekarang tinggal 2 kedai, 3 kedai. Nah, ini tahun, lagi satu kedai tutup. You buat satu kerja, you mesti mau ada sikit interest baru buat. Mali, lu tak ada hati, lu tak boleh bikin.